Kalau lu lihat kayaknya perjalanannya menyenangkan banget deh. Gua habis selesai konser Ibu Sundari Sukoco sama Evan Firgan sama Topan Tovano, hasilnya perfect banget. Habis itu gua besoknya keluar kota naik kereta api sampai stasiun Gambir disambut sama musisi keroncong. Wah, semuanya serba kebetulan. Kayaknya bakal perjalanan gua tuh indah banget. Selamat datang di jurnal kedua gua, dan gua akan cerita apa yang indah dan apa yang tidak indah. Karena gue pikir tadi itu minggu ini bakal menjadi smooth gitu. Gue bakal party di luar kota seru-seruan. Pokoknya semuanya tuh serba asik gitu. Ternyata yang terjadi adalah... Jadi gimana Mbak? Ada pemeriksaan lagi joget? Kenapa? Lagi ada joget, ada pemeriksaan gimana? Gak apa-apa, nyantai aja. Oh, nyantai. Berarti Islamnya udah kuat nih diskonya, disko banget. Kalem. Rahasia, Sob. Bayangin aja lagi party, lagi mobil up. Selamat malam. Ya kayak gini, maksud gue sih, gue sangat menghargai banget sama bapak-bapak aparat yang menjalankan tugasnya. Cuman kira-kira ada nggak ya cara yang efektif untuk melakukan razia, mungkin ya razia narkoba, tapi dengan tidak mengganggu orang yang sedang party hanya untuk have fun doang? Mungkin ada cara lain? Mungkin nggak tahu? You tell me. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ada lagi yang lebih seru. Ya, jadi ada sedikit salah paham nih. Kita lagi cek sound, terus somehow ternyata ada lagi ya upacara atau apa di sana. Cuman nggak ada koordinasi gitu, jadi ya ada salah paham. Hampir fatal, tapi oke lah. Semoga ntar malam nggak ada apa-apa. Ya itulah tadi, ada beberapa situasi yang memang tidak bisa kita kendalikan, seperti razia, terus ada masalah dengan warga sekitar. Oke, kalau gitu gue ngerti. Itu adalah bisa dibilang contoh seperti force major ya, seperti itu. Jadi ya mau nggak mau kita harus ngertiin lah situasi kondisi seperti itu. Tapi ada beberapa juga situasi yang paling males banget yang selalu gue temuin kalau misalnya gue lagi nge-DJ dimanapun. Satu, di request. Come on, man. Lu datang ke suatu klub, lu datang ke suatu tempat gitu, lu mau menghibur orang dengan ciri-ciri khas lu gitu sebagai musisi ya kan. DJ juga musisi kan. Lu pasti punya sound-sound sendiri gitu. Misalnya kayak gua lebih seneng main sound house walaupun juga gua bisa main komersial apapun itu. Misalnya terus lu ngeliat ada DJ siapapun juga yang datang, itu masing-masing menurut gua DJ itu punya warna sendiri gitu. Dan menurut gua sangat ngayetis ketika lu lagi main terus lu di request gitu. Sementara lu pengen sebenarnya menghibur dengan cara lu. Ya contoh seperti ini lah. Bang, request dong, bang. Nih, lihat nggak? Request, sering banget ini ditemuin di klub kalau gue lagi main pakai handphone ke depan muka gue, godek by DJ Dudung atau siapapun lah ya, dia mau request. Sorry, gue nggak ada, sorry. Kayak gitu loh, main maksud gue. Biarinlah DJ mainin apa yang dia mau. Lu jangan ganggu dia gitu. Kalau emang lu mau dengerin lagu yang lu mau, lu mendingan dengerin radio. Karena gini, gue yakin ya, lu sebenarnya misalnya request satu lagu yang lu mau, lu sebenarnya lu abis mandi, lu lagi mandi, lu dengerin lagu itu. Lu ke kantor atau kalau ke kuliah, lu dengerin lagu itu yang lu suka. Kalau enggak, lu juga pergi kemana-mana, lu dengerin lagu yang lu suka. Jadi ngapain lu ke klub dengerin lagi sesuatu yang mau, yang lu suka lagi gitu, lu bisa dengerin di radio. Jadi maksud gua, maaf, tahan dulu emosi. Maksud gua mendingan hargain lah DJ yang datang, nggak usah request, dan nggak perlu juga lu nyawer. DJ juga udah dibayar cukup sama klubnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika DJ lagi main, itu ada waktunya. Menurut gua lu hargai privasi dia. Gua rada-rada gimana gitu ya. Ketika lu lagi main, mungkin maksud tamu tuh baik gitu. Lu, DJ minum dong, minum gitu. Nomor satu menurut gue, DJ itu kalau nge-DJ, kalau DJ yang bener ya menurut gue, dia tuh udah pasti punya bank lagu banyak gitu dalam USB-nya, dan dia mikir dari sini mau nyambung kemana. Dia harus nge-mix dari kiri ke kanan tuh caranya kayak gimana. Dan ketika tiba-tiba ada tawaran minum dan lu maksa nawarin ya seperti ini, nanti kalau DJ tiba-tiba salah pencet gara-gara lu paksa minum apa segala macam, terus tiba-tiba jadi bubar musiknya, yang salah siapa? DJ-nya kan yang dilihat salah. Kasian, men. Iya, lagian juga belum tentu semua DJ juga minum kok. Nanti kan maksud gue minum, oke? Jadi respect aja soal itu. Yang ketiga, gue sangat tidak bermasalah dengan orang minta foto. Dan menurut gue semua juga begitu. Tapi kalau DJ lagi main, kalau menurut gue tiba-tiba lu datang ke DJ booth,
terus memaksa untuk minta foto, ya sama aja menurut gue kayak ya seperti itulah. Lu misalnya lagi pipis, tiba-tiba lu diajak ngobrol gitu sama orang samping lu, risih gak sih lu? Nah, bagi gua tuh DJ tuh masih perlu konsentrasi untuk melakukan tugasnya. Dia kan menghibur orang di seluruh klub, jadi dia gak ngelayanin lu untuk nerima foto doang, maksud gua kayak gitu. Tapi setelah habis nge-DJ atau sebelum nge-DJ, di luar DJ booth, mau foto kek, mau ngapain, terserah, gak masalah. Cuman kalau gua bilang DJ booth itu adalah privasinya DJ. Biarin dia bekerja dengan tenang, mengeluarkan, ya, apa, eksplorasinya dia, menurut gua kayak gitu. Jadi ya, I hope you guys understand lah ya. Dan gue yakin semua DJ juga punya perasaan yang sama gue. Dan ini yang terakhir dan menurut gue cukup fatal. Ketika lu diundang sama suatu klub, terus lu udah datang suatu klub tersebut, tiba-tiba owner klubnya atau manager klub lu atau siapapun resident klub lu tiba-tiba bilang ke diri lu, misalnya, Mas Winky, nanti harus main genrenya ini ya. Kalau enggak lagunya harus ini ya. Menurut gue lu seperti, karena lo harus menghargai banget orang yang DJ yang datang pasti balik lagi dia udah punya genrenya sendiri, cara mainnya sendiri gitu. Jadi menurut gua harusnya pinter-pinternya dari klubnya atau mungkin dari sponsor atau mungkin dari EO yang manggilnya udah tahu misalnya datengin si A itu lagunya seperti ini, si B lagunya seperti ini. Dude, come on. Kalau lo datengin semuanya dianggap sama mainin musik yang sama, lo berarti nyari DJ berdasarkan nama doang ya? Salah, men. Gue tadi udah cerita beberapa hal tentang hal yang gak diinginkan kalau misalnya gue lagi nge-DJ. Ada 4 hal tadi ya, request, dipaksa harus main apa sama klubnya, terus gitu dipaksa foto sama dipaksa minum. Ya mungkin itu sih perasaan gue, cuman gue sorry kalau ada yang tersinggung atau enggak, mungkin gue ngerti kan masih ada beberapa dari lu yang setuju dengan gue. Dan juga tadi gue udah cerita soal hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak bisa dikendalikan, seperti ada razia lah, ada problem dengan warga lah, atau hal-hal yang seperti itu. Kayaknya tadi minggu gue cukup ribet ya, tapi tenang. Ini ada satu acara yang cukup seru, kemarin gue sama Aki Alexa main, yaitu di Jakplut. Kita ketemu lagi nanti di jurnal ketiga. Nanti gue akan interview sama beberapa orang yang gue suka, yang gue punya interest sama dengan mereka mungkin, atau juga gue bisa ngebahas tentang sebuah art atau ngebahas apapun yang mau gue bahas lah. Oh, jangan lupa subscribe di channel YouTube gue ataupun cek update tentang gue di www.wikiberiawan.com.